Hai, apa khabar mama? Woi, katil keras ni. Yo. Hai, apa khabar mama? Welcome back to my channel. Untuk punya video kali ni aku nak review waterpark sini mama. Nampak kan? Big Bucket Splash dekat Gabuda Rawang. Untuk video kali ni aku nak mandi malam. First time mandi waterpark malam ni. Nak tahu best ke tak? Sejuk ke tak? Jadi kita try lah. Okey. Jom follow aku. Dan pastikan kau mau tengok video aku sampai habis, okay? Let's go, Roma. Kita mandi dulu. Okay, Goma. Alhamdulillah, aku sampai dekat Big Bucket Splash dekat Rawang, Gamuda. Okay, ni lah. Mana kedai? Di belah sini. Dia punya Big Bucket Splash ni. Sebab sekarang ni dia punya kaunter masih belum buka lagi. Dalam pukul 7 buka. So, kita ambil sesi pukul 7 sampai pukul 10. Sekarang pukul 6 lebih kan? Masih awal lagi lah. Sekejap lagi lah bawa kita orang queue. Beratur beli tiket dia. Kita orang walk in je. Tak ada beli by online pun. Alright. So, ini kawasan parking ni lah. Kalau korang nampak. Parking ni agak luas juga, tapi banyak kereta pasal hari ni weekend kan. Banyak kereta. Selain pada Big Splash ada juga lah. Macam Gabuda Garden, ada beberapa kawasan-kawasan yang menarik lah kat belah sana. Kejap lagi kalau sempat aku tengok lah, share dengan korang lah apa lagi yang ada kat sana. Okay. Ni Gabuda punya showroom dengan office. Lepas tu dekat depan ni dia punya Gabuda Gardens lah. Jom kita melintas tengok macam mana rupa gardens dia. Okay. Dua, tiga. Okay. Okay, yang ni pula Garden Wellness. Ada beberapa aktiviti kat sini lah. Contohnya macam pool, lepas tu gym, sauna. Okay, jom tengok jap. Weh, kaunter belum buka lagi. Tapi dah ada start beratur dah. Macam-macam. Yang siapa yang umur 2 tahun, lagi pun yang 11 bulan. Itu nak tanya
Dua dewasa, dua kanak-kanak? Ya. Ha? Tak ada. Kanak dua orang. Ya. Yeah. Alright, sama. Okay. Alright, let's go. Dah dapat lah. Okay, jom adik. Okay, so kita dah dapat lah. Dia punya tiket dia. Jom, kita masuk dulu. Okay, ini kanak-kanak kan? Alright. Okay, masih. Alright, jom. Alright, let's go. Ah, ni lah rumah, tempat dia. Big Bucket Splash. Simple lah tempat dia. Jom, kita cek tempat dulu. Okay, rumah. Abang jumpa lah tempat duduk. So, ni lah. Dia punya kawasan Big Bucket Splash-nya. Nampak tak? Ah, simple lah. Ah, dia memang kawasan ni lah. Tapi tinggi lah dia punya water park-nya. Walaupun satu ni je. Ha, jadi kita pusing habis lah kawasan ni. Okay. Jom aku dah pusing kawasan belakang dulu. Tengok apa lagi ada kat sini. Okay, dekat belakang waterpark dia. Ha, ni dia punya cafe tau. Okay. Ha, okay. Ha, dia punya cafe. Ha, biasalah jual makanan ringan lah. Ha, tapi ni macam dah licin ni. Ha, dia mungkin tengah goreng kot. Ada gula-gula semua ada kat sini. Ha, ni pasta pada. Ha, macam-macam. Ha, kak. Ada pasta, kopo-kopo, air semua kat sini lah. Ha, boleh belilah kat dia orang kat sini. Ha, ice cream pun ada. Alright. Okay. Seterusnya kita nak ke belakang. Nak tengok dia punya bilik persalinan. Alright. Oh, ada juga ni. Ada nursery room ada. Ada first aid room pun ada. Alright. Jom. Ke belakang sikit. Ha, ni dia punya bilik persalinan untuk perempuan. Alright, untuk lelaki. Kita masuk untuk lelaki. Ha, ni pula ni kawasan locker room eh. Ha, ni kawasan locker room. Ha, kat belakang ni, alright. Okey, kita ke depan sikit. Ah, ni toilet dan bilik persalinan untuk lelaki. Alright, jom kita masuk. Tengok macam mana rupanya. Okey. Ah, ni lah rupanya bilik persalinan. Okey, kita keluar balik. Aku tengok dekat atas macam ada dua tingkat dekat apa tu? Dekat big bucket ni. Jom kita naik atas tengok. Macam mana rupa kawasan atas tu. Boleh lepak ke tak? Ha, kita tengok eh. Oh, ni kawasan atas dia. Alright. Oh, memang boleh lepak rumah. Oh, dahsyat. Okay. Oh, memang ada pot lepak sini. Alright. Semua tak buka lampu lah. Tak tahu dia on ke tak ni. Okay. Ha, ni lah rupanya daripada atas. Oh, kita pusing sikit. Kasih view sikit rumah. Oh yo, baru nampak jelas dia punya water park dia. Cantik. Steady kau mah. Ha, dah buka lampu dia. Ha, barulah cantik sikit rupanya. Okey, boleh lepak sini kau mah. Jangan risau, boleh lepak. Okey, tadi aku nak ikut sini. Aku nak ikut try ikut belah sanalah. Ha, mana rupa jalannya. Tapi so far aku nampak dekat atas ni memang tak ada toilet lah. Yang ada sinki lah untuk cuci apa-apa kan. Ada selampah. Ha, itu jelah. Dekat apa nama? Bawah je lah dia punya bilik persalinannya dengan toilet. Nah, atas memang ada toilet. Confirm. Okay, jom. Ni ikut, kita ikut jalan satu lagi ni. Belah depan tu. Dekat sebelah entrance tu. Alright. Okay. Jom. Barulah nak mandi. Let's go. Okay, koma. Ni lah rupa waterpark time malam. Macam? Meriah. Memang cantik lah dia punya lighting tu yang best lah. Oh, sini meriah ramai orang ni mali. Jom lah kita pusing tengok macam mana rupa kawasan ni. Okay, jom. Okay, kita pusing keliling eh. Ha, ada banyak lah. Ada gelongsor dia. Satu, dua. Dua gelongsor. Lepas tu, kita ke dalam sikit. Alright, kita ke depan sikit. Okay. Ha, ni dah belakang ni. Pambut. Oh, ya Allah. Ha, ni dah belakang dia. Ada lagi sitting area belakang ni. Belah depan tu memang banyak sitting area. Belah depan ni. Mana panjang ni memang sitting area lah. Semua. Okay. Oh, dekat belakang ni ada lagi dua gelongsor. Haa. Ni lah gelongsor dia. Okay. Oh, so total ada dalam empat lah gelongsor yang tinggi ni. Alright. Okay. So, itu je lah. Setakat itu je lah. Aku punya water park ni. Simple lah. Simple, jerawat. Settle. Satu kawasan ni.
Kak, jom kita mandi. Warna biru. Ada ya. Mana kat sini ya? Mana? Ada ya, lalu sini weh. Kali lalu sini ya. Woo! Woo! Woi, Allah. Jom. Naik atas dulu. Fuku. Video okey lah, tak cerah. So, kalau aku pakai GoPro, nampak lah, jelas lah. Aku risau kalau pakai GoPro, takut tak nampak malam. Tapi okey lah, dia punya lighting ni cantik malam, tak ada hal. Ui, basah. Naik main dek. Matang ni, ada. Jom, jom, kita naik ni dulu. Kita ikut akak, ni adik. Bensan! Mana, mana? Oh, boleh atas ni lah, takut lah. Wow! Wow! Eh, mana ni? Oh, sini lah. Laju lah. Ya, sini lah. Ha? Ya lah, dari-dari tu. Okey, jom. Oh, takut ni, jangan ni. Alamak. Okey, Roma, kamu order makan ni. Tengok apa lagi makan dari sini. Ada nugget, ada sosis, kondok. Nugget dengan sosis je. Eh, sosis tinggal? Nugget dengan sosis je tinggal. Oh, lain tak ada? Sosis. Oh, ya ke? Dah habis saja? Nugget, sosis dan nugget. Nak nugget? Sosis dan nugget. Okey, boleh abang bagi nugget satu, bang? Sosis dan nugget. Sosis dua, bang? Ah, boleh lah, tak masalah. Abang, boleh bayar guna QR ke? Okey, kad boleh? Kad boleh? Kad boleh? Okey, cantik. Yeah. Alright. Yeay! Kejut, Roma. Ya Allah. Tolonglah saya.